Bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ke Bontang, kita mau lihat Hilux. Kalau deal harga mungkin kita ambil. Makanya kita langsung ke sana. Temani dengan siapa tadi? Hasan. Kita dari posisi Labanan, Kalimantan Timur, mengarah ke arah Bontang. Kalimantan Timur juga. Oke teman-teman, ikuti perjalanannya sampai di lokasi. Kita lihat unitnya. Oke teman-teman, kita sudah di atas kelai. Cuma anggota satu mabuk-mabuk tahan jalan jauh. Ah, ini kita di atasnya, di bawah sana ada pengerjaan jalan. Sudah ada pelebaran. Jadi kita sudah di daerah mendekati kelai. Oke teman-teman, didoakan supaya perjalanan kami lancar. Oh, kita sudah sampai di daerah Kelai. Ini ada jembatan Kelai. Semuanya. Ini adalah situasi kondisi di daerah Kelai, Kampung Kelai. Oke bro, kita sambung perjalanannya ke Wahau. Tuh, kita sudah sampai di Wahau. Karena kita tadi berangkatnya jam 3 sore, jadi kita sampai di sini agak malam. Nih, tukang mabuk tadi nih. Jadi ini sudah di lokasi, sudah di Wahau ya, teman-teman. Nah, tuh. Kita lagi makan ini sama mertua. Halo Mas Bro, kita sekarang berada di Bontang. Kita kemalaman, tidak bisa laju karena hujan. Jadi ini adalah situasi di Kota Bontang. Kita Sangatta ya? Sangatta. Jadi kita mau meluncur ke Bontang. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di Bontang tadi subuh. Cuaca di Bontang sekarang lagi hujan. Jadi kita menunggu orang yang mau kita lihat mobil Hilux-nya. Nah, ini suasana di Kota Bontang teman-teman. Ya, mendung. Jadi kita nunggu orang yang mau jual mobil. Mudah-mudahan hari ini deal sesuai harga kalau cocok. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita berada di Kota Bontang ya. Kita mau ke tempat yang punya mobil. Bentar kita mau meluncur. Itu ada orangnya di depan tuh, mobil merah. Yang mobil merah. Jadi kita ikuti. Kemana arahnya? Semoga mengarah ke kebaikan. Surga. Kalau kejahatan. Suasana di pagi hari Kota Bontang. Hujan gerimis. Sekarang mobilnya dipakai anu aja pribadi. Iya. Bos good. Iya, mobilnya insyaallah lah. Ini soalnya tipe tertinggi juga. Ini kah? Iya, AC kan. CPS, diesel, insyaallah. Kalau lo kiri nunggu gampang. Kalau kami sih, iya, tidak mau ya. Cuma kalau ini pakai pribadi malah.
Ini mobilnya teman-teman. Lapisannya itu. Aku masukkan konten YouTube. Hah? Konten YouTube. Ada channel. Oh. Nih, sebor ke. Ya, turbo ini, Pak. Turbo sudah. Kalau mobil diesel, mesinnya kurang bagus. Suara asap, iya. Panas. Kalau suaranya bisa yang beli. Terus ini teman-teman, harga 150. Pelang CRV ternyata yang jual juga YouTuber ternyata nih. Siapa nama channelnya, Ojo? Dedi Deceng. Dedi Deceng. Jangan dilupa di subscribe. Orang Bontang. Ternyata yang jual YouTuber juga. Ini mobilnya bro, unitnya tahun 2015 Hilux. Kita ngopi-ngopi dulu sebelum pulang. 5.000 nonton ya. Bro, akhirnya mobilnya sudah deal 150 kita bawa pulang. Mau kita bawa pulang ke Brau lagi. Ini dia. Sekarang kita masih di arah keluar Sangatta. Deal 150 harga Kalimantan 2015. Velg sudah punya CRV Honda. Oke bro, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.